Jemaat Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga menggelar kegiatan penerimaan santri baru tahun ajaran 2019-2020 pada Kamis 1 Agustus 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Muhafid M.A.G. selaku Mudir Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga, Bapak Nuryansah M.Hum selaku Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Putra IAIN Salatiga, dan Bapak Ahmadi Hasanuddin Zardiri M.H. selaku Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Putri IAIN Salatiga, segenap pengurus dan calon santri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga. Pada lampiran data pendaftaran online calon santri terdapat 87 calon santri putra dan 224 calon santri putri. Oke, kembali lagi kepada saya di acara penerimaan santri baru. Jadi ini adalah masih tahap seleksi, masih jam 7.15. Nah, kita mau adakan wawancara singkat. Saya dari Yayat Nurhayati. Yayat Nurhayati. Dari mana? Dari Serang Banten. Dari Serang Banten. Ternyata jauh. Jawa Barat ya. Paling pojok, datang ke sini jauh-jauh. Jurusan? Jurusan Sejarah Peradaban. Sejarah Peradaban. Bagaimana kamu itu mempersiapkan dari awal hingga saat ini? Persiapan saya untuk bisa masuk Ma'had, yang pertama itu belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu setelah itu saya cari teman supaya sharing bareng gimana sih caranya biar kita itu tes Ma'had itu bisa. Biar tidak grogi juga. Jadi cari koneksi, cari informasi sebanyak-banyak ya. Sekian banyak materi nih ya. Materi bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian andir ansos, keagamaan, bacaan Al-Qur'an. Manakah yang sulit? Menurut saya yang paling sulit itu mungkin dalam bahasa Arab, karena saya itu sekolahnya di SMK. Jadi selama 3 tahun saya tidak mempelajari bahasa Arab, akan tetapi saya tidak putus semangat atau pantang menyerah untuk bisa belajar bahasa Arab. Jadi sama-sama teman saya belajar dari pondok. Bahasa Inggris bisa nih ya. Insya Allah sendiri. Harapannya, kamu optimis gak nih ikut seleksi penerimaan santri baru? Optimis dong, soalnya kenapa? Kalau kita berpikiran positive thinking, berarti kesannya juga baik. Jadi saat ini saya selalu optimis, walaupun nanti akhirnya gak lolos, ya mungkin bukan takdirnya. Itulah pilihan yang terbaik ya, ikuti narasi. Ya. Harapannya setelah kamu melaksanakan tes seleksi ini dengan maksimal, harapannya apa ke depan? Ketika sudah diterima di Ma'had. Jadi harapan saya di Ma'had itu bisa jadi mahasiswa yang baik, bisa memperdalam agama, dan saya pengen bisa hafizoh. Jadi maka dari itu saya memperdalam agama di Ma'had. Oh ya, kamu punya bakat apa nih? Kalau bakat saya sih membaca, mungkin saya suka bikin puisi, terus ya suka bikin puisi, nyanyi juga lumayan. Jadi bagaimana? Ini kan seleksi calon santri baru nih. Iya. Apakah yang sudah Anda persiapkan mulai dari awal hingga saat ini? Untuk memang persiapan ya, kami sudah mempersiapkan belajar tes materi-materi yang untuk Ma'had itu, seleksi. Mulai itu yang katanya dari keagamaan kan, materi-materi pesantren, terus bahasa Inggris, Arab. Ya itu semua, insya Allah kami siap. Udah. Harapannya nih, setelah seleksi, harapannya gimana? Setelah seleksi? Iya. Jika keterima gitu. Enggak, meskipun nanti kamu kan ini udah melaksanakan seleksi dengan semaksimal mungkin. Harapannya gimana? Harapan saya sih, yang pertama sih, saya itu agar diterima di Ma'had di Al-Jami'ah IAIN Salatiga ini kan. Nah, saya juga ingin terus mencari pengalaman yang baru kan, terus selalu mencari wawasan. Saya terima di Ma'had, saya akan menunjukkan bahwa nama baik IAIN Salatiga, Ma'had khususnya Al-Jami'ah, saya akan mengangkat nama baik Ma'had itu sendiri, insya Allah. Optimis ya? Optimis.